di video kali ini aku mau bikin hospital bag lagi, tapi ini edisi anak kedua aku. Jadi ini udah aku kayak susun sebaik mungkin sesuai dengan pas awal kemarin lahiran. Jadi kayak kemarin pas awal lahiran aku tuh agak over gitu ya ngepackingnya. Sekarang semoga sih nggak over ya. Jadi mari kita buka. Oke, jadi ini satu kopernya ini bukan yang koper besar banget ya, bukan yang cabin size. Jadi ini kayak medium size gitu. Nah, ini aku udah siapin buat perlengkapan si Ade, perlengkapan aku, dan juga perlengkapan Tio buat 3 hari. Karena rencananya kan aku pengennya normal. Kalau normal tuh kira-kira kalau di rumah sakit tuh 3 hari. Tapi kalau ternyata aku jadinya enggak normal, ya itu we'll see ya nanti jadinya gimana. Yang penting aku udah siapin yang 3 harinya dulu, yang pastinya dulu gitu. Nah, ini pertama, aku pasti selalu pakai bag organizer kayak gini biar gampang nyarinya, dan setiap individu itu beda-beda warnanya. Kayak aku nih ambilnya warna biru, si Ade warna krem, dan si Tio warna hitam. Jadi kayak ntar beda-beda gitu loh, tahu bajunya yang mana. Nah, aku bawa bajunya 3, piyama 3, terus udah gitu yang pakai kancing supaya gampang nyusuinnya. Aku udah bawa bra menyusui juga, sama bawa daleman. Yang penting juga buat mama-mama adalah pembalut bersalin. Sebenarnya kalau di rumah sakit aku, kan aku lahirannya insya Allah bakal di RSPI Pondok Indah, itu sebenarnya dikasih pembalut selama di sananya. Cuman aku jaga-jaga aja, takutnya agak ada perubahan apa sih sistem gitu ya dari pas terakhir lahiran Ao, sama sekalian buat pas nanti pulangnya. Jadi aku bawa 4 biji, yang satu plastik kayak gini sih yang 4, jadi bawa 16, banyak banget tuh. Terus ini buat yang perlengkapan adiknya, ini aku gak banyak karena selama di sana kalau di rumah sakit itu bajunya dari rumah sakit dan popoknya juga dari rumah sakit sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya nggak usah bawa apa-apa gitu sih guys, cuman aku tetap bawa buat pas pulangnya. Nah, ini aku bawa, ini cuman aku dikasih sama Oe dikit sih, kayak selimut apa sih bilangnya, selimut bedong gini loh buat pas pulangnya biar gemes aja sih, buat foto-foto aja sih sebenarnya. Ini pasti dia bakal panasan juga karena soalnya tebel banget. Terus ini aku bawa apron menyusui seperti ini. Aku beli yang kayak 360 derajat supaya nutupin semua gitu. Terus ini aku bawa burp. Jadi kalau misalkan nanti aku menyusuin, kalau misalkan mau gendong terus dia misalkan gumoh, gak bakal kena baju. Atau kalau misalkan mau digendong sama tamu itu ya, jadi gak bakal kena baju si tamunya kalau dia gumoh. Nah, ini buat baju pulangnya. Jadi aku gak nyiapin baju sama sekali di sananya. Ini pertama aku bawa bedong, terus ini aku bawa bajunya tuh yang kayak slip suit, gemes banget ini. Beli di Shopee. Nanti link-linkan menyusul ya di Instagram aja. Karena ini banyak banget yang belinya di Shopee kok sekarang. Kalau pas zaman now tuh dari Shopee dulu sih. Terus ini ada sarung tangan, sarung kaki, sama ada topi gemes. Terus buat popok aku cuma bawa 4, ini cuma buat jaga-jaga pas pulang, sama buat tisu basahnya juga ini yang tinggal dikit. Nah, lanjut, ini aku bawa dokumen buat proses lahirannya. Jadi ya, dokumen yang wajib banget dibawa itu adalah kartu keluarga, terus abis itu KTP ibu, KTP ayah, sama buku nikah. Ya, udah itu aja. Wajib dibawa ya guys, supaya bisa ngurus si rumah sakit dan juga ngurus berkas si adiknya atau bayinya. Terus yang harus dibawa juga lagi adalah buku kehamilan kita selama hamil. Ini juga jangan sampai lupa. Terus ini aku bawa masker buat aku sama Tio, plus dalamnya ada vitamin juga. Vitaminnya juga buat aku sama Tio, vitamin akunya sendiri tuh vitamin hamil dan menyusui, sama vitamin C sama vitamin D3 yang paling pentingnya sih. Yang lainnya ntar aja di rumah minum ya. Terus aku bawa anting juga buat si Ade, karena kalau misalkan anak perempuan tuh kalau misalkan lahiran di rumah sakit langsung ditusukin gitu loh guys, jadi kayak sekaligus disunat kuping gitu. Lanjut, ini buat yang perlengkapan Tio nih, kayak biasanya sih baju tidur juga, daleman, sama kalian Tio aku bawain anduk karena jaga-jaga takutnya dia nggak dikasih anduk. Tapi harusnya dikasih sih, aku agak lupa sebenarnya. Terus ini adalah insulated bag, ini buat naro ASI. Sebenarnya aku belum bakal pompa ASI sih kayaknya pas awal-awal, karena pengennya kayak full langsung aja breastfeed gitu ya. Cuma gak apa-apa, aku jaga-jaga tetap bawa pompa ASI, bawa plastik ASI-nya, terus abis itu bawa tempat ASI-nya. Terus ini aku bawa skincare aku yang belum ada isinya. Aku bawa hair dryer, yang sebenarnya kayaknya ada deh harusnya hair dryer di rumah sakit, aku agak lupa sih. Cuman aku gak bisa banget, jadi rambut aku basah gitu. Terus aku bawa tripod HP buat ngonten ya, tetap nomor satu. Ntar juga yang belum masuk tuh ada kayak charger-chargeran sama kamera juga belum masuk sih. Terus ini bawa masker, kalau ada tamu terus mereka gak pakai masker, kita kasih masker. Terus ini bawa korset. Jadi ini korset abis melahirkan, supaya perutnya kembali normal lagi secara cepat dan pemulihannya juga lebih cepat. Nah, buat skincare adik aku bener-bener cuma bawa segini doang, karena
kalau misalkan di rumah sakit aku yang di RSPI itu kayak mereka masih mandiin anaknya, terus habis itu mereka masih ngebokin kalau pipis atau pup. Jadi kita kayak masih belum ngurusin gitu loh, jadi kayak cuma nyusuin doang. Nah jadi aku cuma bawa ini sisir, nyetelon sama face cream buat kalau pas pulang doang. Terakhir ini adalah kado ya, ini adalah kado ceritanya dari adiknya buat si Ao, ini dari Ao buat adiknya. Jadi kayak mereka ceritanya tukeran kado. Nah kenapa aku bikin si adeknya ceritanya ngasih kado ke Ao, karena supaya Ao tuh kayak gak merasa terintimidasi dengan si adek gitu loh. Terakhir yang gak kalah penting ini adalah kendi ya. Kendinya pecah lagi, jadi aku harus beli baru. Ini kendi buat naro ari-ari guys. Sebenarnya zaman sekarang tuh tempat naro ari-ari tuh udah ada kayak tempat khususnya gitu loh, kayak rumah sakit ari-ari. Cuman aku belum berpikiran untuk kayak gitu sih, jadi aku pakai kendi ari-ari aja buat aku kubur di rumah. Begitu. Oke deh, jadi selesai. Ini aja, semoga gak kekurangan, semoga gak kelebihan, semoga pas aja gitu ya. Apalagi ya yang kurang? Gak ada sih guys. Thank you guys yang udah nonton. Thank you juga kemarin yang udah request pengen ngasih hospital bag aku versi yang kedua. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan juga share teman-teman kalian. Dadah, sampai next video.